5 tema 3 Indonesia. Ini tokoh-tokoh kita di kelas 5. Senang, semangat, sehat. Kembali bersama Sigun 72 Televisi Edukasi Indonesia. Pembelajaran yang selalu menyenangkan. Selamat mengikuti. Pembelajaran tematika makanan sehat subtematika pentingnya menjaga asupan makanan sehat adalah salah satu ilustrasi mana manu ini makan sosis bakar yang dijual di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba dia merasa sakit perut, rasanya mual. Selamat mengikuti pembelajaran tematika makanan sehat subtematika pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tema 3 kelas 5 tema 3 untuk tema 3 pembelajaran yang pertama ini kita mulai dengan bermain peran. Ayo bermain peran. Begitu Siti, Lani dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Salah percakapan mereka berikut ini. Berikut ini adalah contoh narasi percakapan iklan. Dalam iklan di TV yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Cobalah untuk memperagakan iklan-iklan tersebut. Ini contohnya ya, salah satu contoh tentang obat sakit perut PSP. Nah, dari sini kamu nanti bisa menangkap makna, menangkap pesan yang ada di dalam iklan ini. Coba kamu perhatikan percakapan dan narasi percakapan iklan berikut ini. Nah, untuk tugas yang pertama, jelaskan isi dari iklan ini. Kamu tulis di sini, kemudian apa keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Nah, untuk tugas yang kedua, coba peragakan iklan elektronik ini. Namun sebelumnya rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi, gunakan pedoman berikut ini. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat sakit kepala, apa sistem pencernaan pada sistem perencanaan, obat apakah yang akan kamu iklankan? Apa kelebihan obat yang kamu miliki? Kemudian apa yang membuat sebuah iklan media tersebut menarik? Manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapan? Nah, percakapan iklan ini seperti yang disampaikan oleh Edo berikut ini. Ya. Iklannya contohnya kamu lihat di halaman sebelumnya itu kamu peragakan, ya, kamu peragakan untuk tugas kedua kamu peragakan. Kamu rekam, kamu kirim kepada saya. Jadi kamu rekam bagaimana percakapan iklan yang baik pada iklan sebelum ini, ya. Selamat mengerjakan. Benar sekali apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan.
Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Mari kita bahas pada sesi berikut ini. Sedangkan tugas yang ketiga, ayo berkreasi. Usahakan kamu membuat diagram sistem pencernaan dengan rapi dan semenarik mungkin. Kita akan menggunakannya kembali pada pembelajaran berikutnya. Jadi yang sebaik-baiknya ya. Jadi tugasmu yang ketiga ini adalah membuat diagram sistem pencernaan. Berikut nama dan fungsi-fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Kalau bisa di dalam sekitarmu ada beberapa orang, boleh kamu berkelompok. Tapi jika kamu kesulitan untuk berkelompok, kamu bisa jadikan ini sebagai tugas mandiri. Kamu kerjakan bersama anggota keluargamu. Oke? Selamat mengerjakan. Dan ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Terima kasih. Jangan lupa ya, tekan subscribe Sigun 72 TV, kemudian tekan lonceng dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai jumpa.